Di bangunan berkat uluran tangan kaum dermawan ini, Masni ternyata masih tinggal dengan kedua orang tuanya, seperti nenek ini. Ia adalah ibunda Masni yang bernama Nenek Mina. Visa yang melihat sang nenek duduk sembari mengerjakan sesuatu pun langsung menemuinya. Dan lagi-lagi, di tengah perbincangan dengan sang nenek, Visa dibuat kaget lantaran mendengar kisah hidupnya yang tetap bekerja di usianya yang tua ini. Bawa pulang. Oleh-oleh. Buatan ibu siapa? Ibu Mina. Ibu Mina, teman-teman semuanya. Kalau mau ada yang beli sapu lidi bisa ke Ibu Mina. Premium, bahan-bahannya yang buatnya juga gelis. Ya. Nek, ini kan udah jadi satu. Udah jadi. Istirahat dulu ke dalam. Masuk yuk ke dalam yuk, masuk yuk. Yuk. Katanya ada yang sakit di dalam ya? Iya, ada suami ibu nih, bapak saya. Bapaknya ibu? Iya. Yuk, kita lihat ke dalam yuk. Harga sapunya berapa? Ceban. Oh, ceban. Iya. Sehari laku berapa? Ya gak tentu, Bu. Paling 3 hari satu, kalau lancar. Kalau enggak, mah enggak dapat. Ibu, kalau punya duit, suka ngasih cucu enggak? Ngasih. Beliin apa? Enggak tentu, kedapatanku. Kerja, kalau dapat besar ya gede lagi, dapat dikit-dikit lagi. Kadang 30 paling kecil. Paling kalau enggak dapat ya enggak. Kadang sepi di depan, enggak dibagi. Kalau ada ya dibagi, ya ambil, enggak bagi mah enggak. Ibu, ini aku ngelihat Bapak di sini sakit apa ya, Bu? Sakit lambung. Sama DBD. Ini kayaknya ibu sayang banget ya bapak ya. Ya sayang lah. Sayang. Sayang ya. Urusan gitu. Pencetan. Kadang kayak usap-usap aja pen. bapaknya. Bapak habis dari mana? Baru pulang dari Empang. Iya. Ini ibu sama bapak semuanya. Cucu pada tidur di sini. Kalau ibu di kamar, ibu di kamar. Kamar. Kalau saya masukin sini sama anak-anak di lantai. Pakai kasur nih. Ini kan dua nih, kita sampahin semua kasurnya gitu. Iya, ini udah rusak nih. Asal kita gebuk-gebuk pada keluar kampungnya. Makannya, mandi dilapin saya. Belum bangun, cak bangunin, digendeng. Enggak kelagah jatuh berdua, enggak bisa jalan, Bu. Udah berapa lama? 3 bulan. Awalnya lambung, pas dibawa ke rumah sakit ada DBD juga. Sekarang DBD-nya udah sembuh, tinggal lambungnya aja. Terus malah sekarang enggak bisa jalan. Buat ibu juga ya, selalu sehat selalu lah gitu. Yang biar sabarlah ngurusin yang sakit gitu. Mungkin ini ujian buat kita juga gitu. Selama tadi beraktivitas sama keluarga ibu gitu ya. Selalu seneng. Iya. Nggak kelihatan kayak capek gitu ya. Mendengar langsung kisah ini, air mata Visa tak bisa ditahan. Begitu banyak cobaan yang harus dilalui oleh Masni dan keluarga. Jangankan soal penyakit ayahnya, untuk penghasilan gabungan pun masih tak bisa mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Sekarang bapak sama ibu udah nolong orang tua, ya? Iya, memang udah kewajiban kita kan, iya. Sebagai anak gitu. Insya Allah rezeki mah bakal terus ada. Amin. Amin. Cuman minta sama orang tua, yang doain anak cucunya. Bagus ya? Ya bagus ya kalungnya ya. Nenek seneng? Bapak seneng juga kan ya? Pak? Seneng banget. Malah ibu kasih ya.